وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dihormati dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Masjid, pengurusi masjid, dan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kali yang pertama di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tak lama lagi akan berada di gerbang Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga dapat kita bertemu dengan Ramadan dan beramal, beribadat dengan penuh kebaikan yang kita mencari. Dan kita juga pohon kepada Allah supaya kita dapat beribadat dengan sihat, dengan cergas, dan dapat membina amalan-amalan yang tidak kita buat tahun lepas, kita boleh buat tahun ini, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah, ustaz baru balik daripada program Kedah, dan hari ini baru sampai daripada Kota Baru di pondok apa ni Kandih. Salin baju terus mari ke masjid kita ini kerana ada dah dalam jadual tu Ustaz Saud telah beri jadual sini. Jadi alhamdulillah lah, dapatlah kita bertemu pada malam ini. Dan mungkin ada di antara jemaah kita tak kenal ustaz ni siapa kak. Mari dari mana tak tahu ni. Biarlah, ustaz daripada Bukit Wan, pondok Bukit Wan. Ustaz sebagai pengurusi pondok Bukit Wan
Biarlah ustaz perkenal lah, tak ada pengerusi kita pada malam ni. Biar dia ustaz sendirilah kenal di ustaz supaya tak asing di antara kita. Dan juga ustaz selaku pengerusi pondok-pondok Negeri Terengganu. Jadi alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah. Mudah-mudahan pada malam ini sedikit sebanyak kita dapat berkongsi amalan-amalan apa yang perlu kita nak bawa untuk kita masuk kepada gharban, masuk kepada kota Ramadan kita nanti insya-Allah. Untuk sebagai persiapan kita dipanggil kudum. Kudum ni makna kita sampai kepada Ramadan nanti. Apa yang perlu kita nak buat? Maka sebelum sampai kita nak rancang dahulu apa benda, amalan apa yang telah dibina oleh para alim ulama apabila mereka bertemu Ramadan nanti. Maka apabila dicek dalam kitab-kitab para alim ulama, banyak perkara-perkara yang mereka lakukan, mereka buat sebagai persiapan Ramadan. Dan ada setengah ulama meletakkan bahawa Ramadan itu sebagai pengantin. Jadi kita ni nak jadi pengantin kan? Nak pergi minang Ramadan ni untuk jadikan pasangan kita. Maka dengan sebab itulah setengah mereka bersiap sangat-sangat dengan persiapan-persiapan kerana mereka nak meminang Ramadan. Dan boleh jadi Ramadan yang mereka pinang kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan boleh jadi kita semua, kita tak tahu apa akan berlaku pada diri kita semua. Adakah sempat kita berada di Ramadan tahun ini ataupun tidak, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yakni panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Sehingga dapat kami beribadat dalam bulan Ramadan. Sehingga dapat kami berkhidmat dalam bulan Ramadan. Sehingga dapat kami bersedekah dalam bulan Ramadan. Sehingga dapat kami mengamalkan segala amalan-amalan yang diamalkan oleh para alim ulama, orang yang soleh dalam bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Maka kita pohon kepada Allah juga supaya kita ini dicatatkan nama kita berada dalam bulan Ramadan tahun ini insya-Allah. Dan apa yang kita perlu lakukan sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para alim ulama, sebagaimana orang yang soleh-soleh melakukan apa sebelum Ramadan, yaitu mereka dipanggil beristi'dad, berpersiapkan diri mereka dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka persiapkan diri dengan taubat kepada Allah. Tujuan apa taubat ini? Tujuannya supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang telah kita bina selama 11 bulan. Kita telah melakukan kesalahan kepada Allah 11 bulan yang lalu, maka harap-harap masuk bulan yang ke-12 ini kita masuk dalam keadaan suci jiwa kita, tenang hati kita, seronok dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini bertaubat kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah,
maka apabila dosa kita kurang, maka lazatlah amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dosa kita bertenggek, bertapak, maka kita akan jadi susah dalam amal ibadat kita dan tidak ada rasa manis di dalam amal ibadat kepada Allah. Rasa terpaksa melakukannya. Tetapi orang yang telah bersih jiwanya, hatinya dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ustaz umur 50 lebih dah. Dan mungkin ada ayahanda kita lebih lagi umur 60, 70, ada 80 mungkin. Maka kalau orang ni umur tua 80, 70 bernisbah dengan umur kita yang 50-an ni, maka lebih mereka lah dalam amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umur 50, ayahanda kita umur 70, bermakna 20 tahun dia telah lebih amal ibadat daripada kita. Tetapi dalam bab umur, dalam bab kematian ini, dia tak kira umur 50 ke 30 ke 40 ke 60 ke, dia tak kira. Apabila sampai saja umur, sampai saja masanya, kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disuruh kita perbanyakkan dan bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita biasa doa, Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wa la tu'azzibna ba'dal maut ya khaliqal maut ya sami'as saut ihfazna minal afat wal ahad wal uqubat ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina qablal maut, wahai Tuhanku, terimalah taubatku sebelum aku mati. Wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku taubat dan terimalah taubat aku sebelum aku mati, ya Allah. Maka inilah yang kita nak. Kita mati dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana muslimin muslimat, termasuklah ustaz sendirilah, kita hidup selama ni kita banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur dengan kehidupan kita sehari je, kita ambil satu hari saja, tak payah ambil sebulan, tak payah ambil setahun, tak payah ambil jauh, kita ambil sehari. Kita sebagai buat perhitungan dalam hidup kita, cuba tengok sejak daripada kita celak buka mata sehingga kita tidur, mana banyak dosa dengan pahala yang kita buat. Amalan apa yang kita buat dalam masa satu hari itu, amalan kebaikan apa yang kita buat, dan banyak mana pula jalan-jalan derhaka kepada Allah, jalan-jalan dosa kita kepada Allah. Sehari tak payah ambil banyak. Sekiranya kita stabil sama banyak kebaikan dengan tidak baik, masih rugi lagi. Haknanya biar kebaikan itu mengatasi kepada keburukan kita. Baru dipanggil kita berjaya. Kita berjaya dah. Tetapi kalau sekiranya kebaikan dengan keburukan itu lebih banyak buruk daripada kebaikan, tu mana sehari sebagai ukuran, bermakna hidup kita berapa tahun mari, 50 tahun, 60 tahun, maka perjalanan kehidupan kita seolah-olah perjalanan dalam maksiat kepada Allah lebih daripada taat. Macam mana kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebab itu peluang untuk kita sama-sama membina kembali hidup kita di atas kita bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda,
At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu au kama qal. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti mereka yang tak berdosa. Maka dengan sebab itu perlu kita mengambil cakna dalam bab taubat sebelum kita masuk gerbang Ramadan, sebelum masuk pintu Ramadan. Sebelum kita nak bertemu dengan pengantin baru, kita kena cucikan diri kita, kita kena bersihkan jiwa kita, pakai baju baru, solat dia comel, barulah dipanggil pengantin. Baru dipanggil pengantin. Kita nak meminang Ramadan ini untuk jadi teman hidup kita. Kalau kita penuh dengan kedosaan, penuh dengan daki-daki dosa yang kita miliki, macam mana kita nak jadi pengantin, nak wa'ama ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak meminang Ramadan untuk jadikan Ramadan ini sebagai teman kita dalam bulan Ramadan nanti. Payah muslimin muslimat yang rahmati Allah. Maka sebab itu, Allahumma tub alaina qablal maut. Wahai Tuhanku, tub, terimalah taubatku sebelum ku mati. Warhamna indal maut, dan beri kesian belahlah kepada aku ya Allah di waktu mati. Jangan kamu matikan aku pada tempat-tempat yang membawa fitnah. Mati tempat yang baik, mati dalam keadaan yang baik. Di waktu mati rahmatilah, jangan kamu cabut nyawaku ini seperti mana kamu cabut nyawa penderhaka kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa seperti mana ahli-ahli ibadat, cabutlah nyawa seperti mana orang yang soleh dengan tenang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala tu'azibna ba'dal maut ya Allah, jangan kamu azab aku selepas aku mati. Jangan kamu azabkan daku selepas aku mati, jangan azab aku ya Allah. Maka inilah dia permohonan kita kepada Allah supaya kita dapat dang bertaubat dengan Allah dan minta di waktu mati Allah beri rahmat kepada kita. Dan selepas mati jangan minta, kita minta jangan Allah azabkan kita. Subhanallah, muslimin muslimat rahmati Allah. Apabila kita duduk dalam keadaan tiga keadaan ini, insyaAllah berjaya kita. Maka setengah ulama menulis dalam buku, dalam kitab mereka, dia kata tanda-tanda orang yang mati jahat, su'il khatimah ini, tanda dia, dia melambatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melambatkan taubat, dia buat maksiat, dia pakai hala berhala. Dia buat maksiat kepada Allah, dia kata tak apa, masa panjang lagi. Nanti ah tua-tua saya esok. Kita taubat, kita masuk masjid, nanti pecing, nanti tak ada kerja buat, kita startlah semula. Sekiranya kita taubatlah ni, kita buat pula apa ni? Jadi seolah-olah nganyi ke Tuhan je. Ha, dia mari selalu syaitan dia cocok kot tu. Kalau kita taubat lah ni, faham ni? Buat pula. Macam kita ni nganyi Tuhan. Dalam keadaan taubat buat dosa, taubat buat dosa. Maka dia pun cocok. Dosa lagi. Nanti kita pakai buat sekaligus je. Ni, macam kita jalan di padang, tiba-tiba kemucuk penuh di seluar kita. Lepas tu, lagu mana? Dia kata gini, nah, kita jalan dulu biar sampai habis ke padang tu. Lepas padang tu, kita kokok sekaligus. Seru-seru habis. Kalau kita nak main cabut, bila nak habis? Cabut lekat pulak, cabut lekat pulak. Dia main buat. Dia main buat permisalan sehingga kita, ya juga. Maka kita tunggu. Maka nyawa, umur tak tunggu kita muslimin muslimat yang rahmati Allah. Para alim ulama menyatakan kalau kita buat learning, kita kena istighfar lalu dah. Buat ya dosa, kena istighfar lalu dah. Astagfirullahalazim, astagfirullah ya Allah, aku terlanjur ya Allah, aku berdosa padamu ya Allah. Kita tak tahu umur tu bila.
Takut waktu tu nya setok umur oleh Allah Subhanahu cabut macam kita setok ikan tu. Lagu mana agak-agak nyawa kita pada waktu itu diambil oleh Allah dalam keadaan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ini maksiat kepada Allah dan tak nak bertaubat pada Allah, maka sebab itu ulama kata tanda-tanda orang mati jahat iaitu lambat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita mulakan dalam hidup kita buat dosa tak lalu taubat pada Allah. Walaupun akan datang kita buat sebab kita ni manusia sentiasa lupa, sentiasa lalai, itu perkara biasa. Al khata' wan nisyan, buat salah, lupa, itulah kita. Maka sebaik-baik manusia yang baik ni iaitu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasalah kalau buat taubat lepas tu buat pula, itu biasa. Kita bukan malaikat. Malaikat dia tak buat dosa. Bersih selama-lamanya. Kita manusia begitulah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik kadang-kadang turun iman kita, kadang-kadang naik iman kita. Naik di waktu mana? Di waktu kita ini taat kepada Allah. Turun iman kita ni di waktu mana? Kita waktu maksiat kepada Allah. Maka itulah manusia, iman dia naik dan turun, naik dan turun. Maka sebab itu disuruh kita banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita hitung, cuba kita hisap, hitung amalan kita, hisap amalan kita hari ini. Dan persoalan, satu soalan, sekiranya Allah ambil nyawa kita malam ni, jamin tak kita rasa lepas dah agak-agaknya selama yang kita diberi umur oleh Allah 60, 70, 30, 40. Lepas tu kalau Allah ambil nyawa kita lah ni, agak-agak 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang kita buat selama ni, lepas dah kita nak terima soalan-soalan daripada para malaikat. Agak-agak boleh lepas dah kita ni daripada seksaan kubur. Agak-agak kita ni lepas dah nak lalui sirat titian. Agak lepas dah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan kita dan jawapan duduk diri kita masing-masing. Kita yang tahu segala amalan-amalan kita. Maka sebab itu cuba kita koreksi balik diri kita masing-masing. Koreksi balik, cek balik. Kalau Allah ambil nyawa aku malam ni, pagi esok mati, aku dengan Allah lagu mana? Semayang tahun, semayang yang zaman-zaman tinggal dulu tak qada lagi. Poso-poso yang lepas tak qada lagi. Duit hak utang-utang orang pun tak jelas molek lagi. Hasak deki orang tak gi minta maaf lagi. Hai, kalau ambil nyawa lah ni tak dang dah. Kita kena fikir hak tu, muslimin muslimat rahmati Allah. Supaya kita mai berasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah ni, Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Orang yang takut kepada Allah, gerung kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa. Maka apabila kita mengingati sedemikian sehingga kita rasa kita ni hamba yang kerdil, yang memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengungkit-ungkitkan dalam hati kita, banyaknya aku dosa, banyaknya aku buat maksiat, banyaknya aku buat sesuatu yang Allah murka banyak, sehingga menitiskan air mata kita, maka air mata yang menitis itu akan jadi saksi depan Allah Subhanahu wa taala di atas kita takut kepada Allah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita ni
cepat sensitif. Mata kita ni, air mata kita ni cepat sensitif. Apabila berlaku sesuatu terhadap kita, ada orang yang menangis kerana anak, ada orang yang menangis kerana isteri, ada yang menangis mengalir air mata kuat kerana suami, ada yang menangis kerana harta. Tetapi jarang orang yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah dalam hidup kita, selama ni kita duk menangis kerana makhluk, kita duk menangis kerana dunia, biar diambang nak hampir ke Ramadan ini, cuba kita menangis sekali, menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar air mata kita yang gugur ini sebagai tanda keinsafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang menangis kerana takut pada Allah tidak dimamah, tidak dimakan oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah mata kita yang menangis ini, muslimin muslimat rahmati Allah, menitik di tikar sembahyang. Titik air mata itu bukan kerana dunia, bukan kerana makhluk, bukan kerana anak, bukan kerana isteri, bukan kerana suami, bukan kerana jiran, tetapi menangis itu keinsafan di atas dosa-dosa yang telah kita buat di hadapan Allah yang sentiasa melihat kita buat. Mata keinsafan, air mata jernih, air mata kesyahduan di atas amalan-amalan kejahatan kita kepada Allah yang lampau insaf, maka Allah ampunkan dosa kita. Muslimin muslimat rahmati Allah, ambillah peluang yang terakhir kita ini. Ambil itu ulama meletakkan bahawa Ramadan yang kita akan hadapi ini, anggaplah ia sebagai Ramadan yang terakhir kita. Tahun hadapan 12 bulan lagi, 11 bulan lagi, belum tentu menjamin kita dapat bertemu dia lagi. 12 bulan, 11 bulan yang akan datang, kita belum tentu lagi umur kita di mana tempat kita. Terkadang ada setengah orang bersiap sedia untuk menyambut Ramadan, ada lagi esok Ramadan dah, malam tu diambil nyawa oleh Allah, tak sempat nak masuk Ramadan pun. Maka sebab itu perlu kepada kita berdoa sebanyak-banyaknya, minta biar Allah panjangkan umur kita sehingga dapat kita bertemu dengan Ramadan, dan dapat beramal dalam bulan Ramadan, dan dapat bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Kenapa mencari Ramadan ini? Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sediakan package. Package apa? Package keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paket gandaan-gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paket kesabaran di dalam Ramadan ada. Paket ketakwaan ada dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu disuruh kita ini memburu Ramadan. Pohon kepada Allah apabila kita berada dalam Ramadan, dalam bulan Ramadan memanjangkan umur kita. Panjang macam mana? Kita seolah-olah dapat umur 83 tahun lebih. Satu malam saja. 83 tahun lebih itu bukan duduk dalam maksiat pada Allah, bukan duduk dalam mencari dunia. Tapi 83 tahun itu adalah dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka sebab itu disuruh kita buru sangat-sangat, cari sangat-sangat, biar dang bulan Ramadan kita telah bazir umur kita banyak dah. Kita bazirkan umur kita daripada zaman cukup umur siapa ke lelah ni, banyak mana kita bazirkan umur kita. Untuk kebahagiaan dunia, banyak dah kita bekerja, kita mencari harta dan pelbagaian.
tetapi dalam ibadat kita kurang. Ambolah, ambolah tu. Mungkin orang, mungkin tutup ayah kita dok gitu. Tapi rasa ambolah tu. Bapa banyak membazir umur. Muslimin muslimat rahmati Allah. Terkadang ia menjadi keperduan kita untuk kita mencari dunia. Kita bangun pagi pergi kerja nak dapatkan sedikit duit nak pelihara anak isteri kita, nak bagi anak sekolah, nak jaga bini kita dan sebagainya. Kita bekerja siang dan malam nak ambil harta tu, kupu harta nak bagi kebahagiaan. Tapi ustaz nak sebut sedikit, minta maaf lah, ustaz tak mau tuju sini, tapi nak siara umum. Cuba lihat rumah kita, rumah yang kita bina selama ni. Kita ada rumah sendiri, kita buat. Cuba tengok kebun yang kita ada, tanah yang kita beli. Cuba tengok kereta yang kita miliki. Hasil daripada kita cari duit. Tapi ingat, di sebalik rumah yang kita miliki, di sebalik kereta yang kita naiki, di sebalik tanah ekar yang kita punyai, di situ ada perkara-perkara yang kita kumpul duit tu, cari duit itu sehingga kita tinggal semayang. Kita kejar cari duit, kumpul duit beli tanah, kumpul duit beli rumah. Dalam keadaan kita kejar mengumpul duit itu, dalam itu juga kita banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kumpul rumah, kita dapat buat sebuah rumah dengan harga 300 400 ribu. Tapi hasil daripada kumpul 400 500 ribu itu, di dalam tu kita banyak tinggal sembahyang kerana kejar nak cari duit. Di dalam tu ada yang kita menipu orang. Di dalam tu juga dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ianya telah menjadi satu lambang kedosaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk atas rumah, kita tengok rumah. Rumah ni lah aku duk cari duit selama ni, siapa tak dang nak sembahyang subuh tu pergi cari duit. Kadang-kadang tinggal Zuhur, kadang-kadang tinggal Asar. Bolehlah duit tu, tapi aku buat rumah. Seolah-olah rumah itu satu lembaga untuk memberitahu pada kita bahawa rumah yang kamu miliki ini banyak kamu buat maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kamu duduk hari ini banyak kamu buat maksiat kepada Allah. Maka sebab itulah kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah. Yang pertama, taubat. Kita pakat taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk Ramadan. Tujuannya nak bersihkan hati kita. Apabila masuk bulan yang bersih, bulan yang baik, kita dapat buat amal ibadat dengan tenang, dengan keseronokan, tidak rasa letih, tak rasa dipaksa, kerana hati kita dah bersih, cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, amalan yang perlu kita amalkan iaitu banyakkan ziarah. Banyak pergi ziarah-ziarah sahabat-sahabat, ziarah orang alim, ziarah orang tua-tua. Kenapa nak amal lagu tu tu? Sebelum ni tak amal ke? Amal, tapi biar betul-betul dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan ni kita buat amalan ini khas. Apa tujuan? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ziarah, menziarahi, menghubung silaturrahim ini, Allah panjangkan umur kita. Kita tak gilah cari di kedai mana untuk dapatkan ubat panjang umur, tak ada. Tak jumpa cari ubat, tak ada ubat.
Tetapi dalam agama kita Allah telah buat ada jalan untuk panjangkan umur, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghubung silaturahim Allah panjangkan umur kita. Jadi kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, wahai Tuhanku sampaikanlah umurku bulan Ramadan. Tapi usaha nak dapatkan umur panjang kita tak buat. Sekadar doa, ya doa disuruh juga, tapi nak juga usaha. Usaha ke mana? Hak Nabi ajar ke mana? Nabi ajar suruh ziarah, suruh humbung silaturahim supaya umur kita panjang. Maka dengan umur panjang sempatlah kita buat amal ibadat kepada Allah dalam bulan Ramadan. Muslimin muslimat rahmati Allah. Kadang-kadang kita ni minta maaf dah. Kadang-kadang kita ni dipanggil terlepas pandang. Terlepas pandang terhadap ibu ayah kita. Kita tinggal mak ayah kita, kadang-kadang kita duduk tempat lain, kita tak ingat ke mak ayah kita dah. Kerana kita ada anak, ada isteri kita. Kadang-kadang mak ayah kita duduk dua orang je. Kadang-kadang seorang mak kita mati ke, ayah kita mati ke, mereka duduk seorang diri. Kita tak perasan, boleh jadi mak ayah kita ni duduk terfikir siapa nak mari ziarah aku eh. Duduk di tepi tangga tunggu anak bawa nasi, bawa kuih mari. Boleh jadi nak pergi cari sendiri tak kemampuan. Kalau zaman muda dulu pakai naik motor pergi cari ni tak rak dah. Tunggu tepi tangga, tunggu dalam rumah, bunyi yang motor jengok tengok orang lain. Bunyi motor, bunyi kereta jengok tengok orang lain. Mana anak aku ni? Maka sebab itu kita perlulah menziarahi mereka. Mungkin ada 5 tahun tak pergi jengok kerana duduk jauh. Kita ada anak sendiri lagu mana agak-agak ni. Kita rindu dak ke anak kita kalau duduk jauh? Anak kita duduk di mana? Duduk di luar negara. Anak kita tak sah kita dengan mak kita, kita anak kita, kita perasaan, ambil perasaan kita letak rindu ke anak, dengar suara anak selego. Maka mak kita, ayah kita, itulah dia serupa dengan kita. Kita ingin melihat muka anak kita datang. Sakit-sakit pun dengar anak mari segar selalu dah. Apa? Kerinduan ibu ayah. Biar ada dalam hati kita. Maka sebab itu, sebelum Ramadan ni gilah ziarah mak ayah kita. Khidmatlah kepada mereka muslimin muslimat rahmati Allah. Boleh jadi Ramadan kali ini umur mereka adalah umur yang terakhir, Ramadan terakhir. Maka jadikanlah kita Ramadan bersama mereka. Walaupun kita ni kengkangan kerja yang tak sempat bersama dengan mereka, sekurang sebelum Ramadan pergilah bertemu dengan mereka. Mintalah keampunan mereka. Wahai ibuku, selama ni aku tak kisah, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan anak isteri, tak sempat aku nak jenguk. Maka akhir ini pergilah jenguk tengok. Mintalah maaf banyak. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Aku terlepas pandang selama ni, ya Allah. Padahal ni lebih lagi, kalau saing-saing kita ajak bertemu 20 tahun tak bertemu, nak bertemu rela habis duit buat majlis pertemuan. Siapa ada yang menangis? Kawan lama tak bertemu, bertemu menangis. Tapi kita 5 tahun, 6 tahun tak bertemu dengan mak ayah, tak rasa pula. Sebab apa? Sebab kita terlepas pandang. Kita tak nampak ni lebih besar lagi ni. Khidmat pada ibu ayah ni lebih besar daripada segala-galanya. Maka dengan sebab itu muslimin muslimat rahmati Allah, sebelum Ramadan amalan yang perlu kita bina iaitu ziarah. Gilah ziarah dan khidmatlah sedikit kepada ibu ayah kita yang telah tua.
yang menunggu saat-saat ketibaan kita. Dan kalau boleh muslimin muslimat rahmati Allah, kita tak sempat ada berpuasa dengan dia, boleh jadi kita ni ada kerja yang lain. Cuba tengok tangan ayah kita, tangan mak kita, di sana ada bekas-bekas yang pernah ambil nasi suap ke mulut kita di zaman kecil. Tangan dia yang kita tengok kering, tangan ibu kita yang telah bertukar corak, dah keduk, tangan itulah yang pernah suap kita, tangan itulah yang pernah yang memeluk kita, tangan itu jugalah yang mengayung buaian untuk kita tidur. Maka cuba ambil balik masa di ambang tuaan kita ini, suapkanlah dia balik. Satu suap pun tak apa dah, sebagai tanda terima kasih kita kerana ibu pernah suap kita di zaman budak-budak dulu, maka kita nak suap baliklah mak. Biar mak tu terasa, biar ayah tu terasa dalam hati, masya Allah, anak aku ingat juga kat aku selama ni. Tak sangka anak aku ni ada juga perasaan seperti aku ingat ke dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak aku. Ya Allah, selama ni aku silap, selama ni aku duk marah ke dia, rupa-rupanya anak aku ni ingat kat aku juga. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak aku. Ya Allah, boleh jadi kita mati dalam husnul khatimah, tidak mati dalam derhaka kepada ibu ayah kita. Mak ayah kita tu nangis kerana kita tu banyak mana tu. Nak ke boleh kita jadi besar begini? Nak boleh lepas daripada dia? Dia menangis kerana kita banyak air mata yang gugur kerana kita. Kadang-kadang dah besar dah pun, dah ada anak, ada isteri pun, mak ayah kita tolong nangis untuk kita juga. Kadang-kadang kita ada masalah apa-apa, dia pula yang lebih pusing daripada kita, dia menangis juga untuk kita. Maka sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita pergi ziarah, kita khidmat. Kalau kita masih ada, alhamdulillah, mak ayah kita. Kalau tak ada dah, nak mana pergi ziarah orang lain, pergi ziarah mak saudara kita. Kerana apabila mak tak ada, mak saudara lah pengganti mak kita. Maka ziarahlah dia, jadikanlah dia mak kita sebagai gantian mak dara tu. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kebahagiaan pada kita untuk kita wa'amal ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati Allah, sedikit lagi, kalau boleh Ramadan sebegini, dekat dengan Ramadan ni, dia panggil ngajar tangan kita, biar jadi murah tangan kita, iaitu bersedekah. Ajar tangan kita bersedekah. Apabila tiba Ramadan, mudah kita bersedekah. Sampai masa kita mudah bersedekah. Dan kadang-kadang kita bersedekah ni, syaitan tu yang mari juga. Sedekah banyak dia mari. Banyak pada orang ni. Banyak pada orang ni. Jadi dia nak jadikan kita tak jadi ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak uis ria je, jadi celuk poket pakal tak perlu ria rupanya. Dia mari, silap bubuh banyak . Maka apa perlu kita buat sedemikian? Maka secara amalan yang berkesan, yang amat kesan, supaya kita ni tetap kekal dengan ikhlas kita. Kalau sekiranya datang perasaan kita bersedekah rasa banyak, kalau kita bersedekah rasa mari dalam hati kita ni rasa bangga ataupun macam-macam, syaitan dia akan mari. Sedekah 1,000 dia kata, banyak mu, bagusnya mu 1,000, tak sayang ke harta mu, cari nak kau boleh 1,000 bukan senang. Maka hendaklah kita tambah lagi. Itu kaedah dia.
Kalau 100 kita sedekah di mari rasa banyak ni 100. Ambil seria tambah lagi di atas 100 tu. Dia akan hilang perasaan rasa rugi 100 tu. Tu kaedah dia. Kalau tak sebanyak tak apa. Kita sedekah 1000, dia mari banyak 1000 Ada berapa sen? Ambil 10 sen tambah di atas 1000 tu. Biar hilang makna 1000 tu. Tujuan apa? Syaitan ni dia sentiasa mengungkit-ungkit supaya kita ni jadi keliru. Supaya kita ni pecah ikhlas kita. Maka buatlah 3 kali, 4 kali, insya-Allah syaitan tak kacau dah kita dalam bab sedekah. Bab apa? Syaitan dia tak nak rugi dalam kebaikan ni, suruh kita rugi, nak suruh kita ni buat kebaikan tapi rugi, tak untung kita. Maka kalau rugi alik dia tak nak. Maka setiap kali dia litah kita, janganlah sedekah banyak teh. Pak kita tambah. Aku nak suruh dia tarik balik kau tambah. Lain kali buat pula. Dia mari litah pula. Banyak tu. Tambah pula. 3 kali, 4 kali apabila kita bersedekah, dia kata, banyak dia tak berani lah. Dia takut rugi alik dia. Maka dia senyap. Maka kita akan rasa selesa dalam kita bersedekah. Kaedah dia. Cuma kita ni tak gitu. Apabila litah banyak, berat tarik balik. Celuk dalam poket, bilang dalam poket. Serai, tengok. Licin kau, kesak ni. Kena licin tak apa, seria. Maka kalau boleh dia mari banyak bubuh lalu tutup mata bismillah, boleh 2-3 kali syaitan tak kacar dalam bab sedekah ini. Dia takut rugi alik dia, tapi nak buat tu susah. Muslimin muslimat rahmati Allah, susah. Sebab itu tak payah tambah banyak, tambah atas tu seria kalau 50 sik biar lebih daripada hak asal sudah. Biar rugi alik syaitan, biar benang alik kita. Itulah kaedah kita bersedekah. Mari cerita yang banyak, mari cerita tambah. Syaitan dia merayu kita. Dah anak mungkin nak makan apa kalau bui banyak-banyak. Isteri mu ni dekat raya dah, kalau bui-bui macam mana? Itu dia akan datang. Maka hak lagu tu sedak kita goma. Dia mari gak tambah. Mari gak tambah. Insya-Allah kita akan jadi lapang jiwa kita, hati kita dalam bersedekah, dia dak mari kaca sikit pun. Dan ustaz ajar hak ni ke anak-anak murid berjaya. Dia bersedekah, apabila mari itu dia tambah sikit je, dia rasa tenang jiwa dia, tak sayang kepada apa yang dia sedekah. Maka insyaAllah kita ambil kaedah ni sebagai ukuran dalam kita bersedekah. Kalau mari je perasaan berasa banyak kau, lebih kau, apa kau, tambah lagi. Kita nganyi ke syaitan, mu nak suruh aku sikit, aku kau banyak. Akhirnya dia tak kacar kita dalam bak sedekah. Itu kaedah dia. Kalau tak percaya, cuba buatlah. Boleh 1-2 kali kita akan rasa betul sungguh. Dalam bak sedekah tak ada rasa sayang. InsyaAllah kita pakai, ambil lah manfaat. Yang pertama, kita kena bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita ziarah. Ziarah gilah. Kalau ada mak, ada mak. Yang ketiga, kita kena banyakkan bersedekah. Kerana ketiga-tiga jenis ini, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, sedekah itu salah satunya menolak bala. Tolak bala. Yang kedua, kita taat pada mak ayah kita, kita khidmat pada mak ayah kita, murah rizki. Murah rizki. Dan dua manusia ni, kalau kita pera dia dalam rumah kita akan berkat. Siapa dia? Yang pertama anak yatim, yang kedua ibu tua, ibu ayah kita hak tua. Kalau duduk dalam rumah kita, Allah beri berkat selalu. Dapat keberkatan. Rumah tu ada berkat. Rumah tu murah rizki. Rumah memang murah rizki. Dan ada satu kisah sebelum akhir tentang ayah dan mak kita ni. Kadang-kadang mereka ni, mak ayah kita ni, ya Allah, kita ni dah lah ketua ni, kita boleh rasa lah.
Rasa macam mana muslimin muslimat rahmati Allah. Kita kalau balik rumah mak ayah kita, dalam peti mak ayah kita ikut rasa nak makan kalau ada. Buka mak. Hak apa ni? Hak mak tu berau bahan kita lalu dah. Kita tak fikir dah hak mak kita. Buka dalam peti dalam rumah kita masuk tu hak kita dah rasa. Tapi ibu kita, ayah kita kalau pergi rumah kita, dia tak buat macam kita buat rumah mak ayah kita. Dia nak buka peti nak makan dia terasa. Kau hak natu ni tak berani nak setuh. Kau hak cucu ni. Dia fikir banyak-banyak benda dia fikir. Kita tak. Mak kita kan ayah kita. Dia tak. Maka sahabat itu anak kena pandai. Kena pandai. Bawa mari bui ke dia. Jangan lok ke dia pergi ambil sendiri, tak ambil dah mak ayah kita ni tak dah. Dia ada perasaan dah. Dia kok dia ada sensitif dah. Kalau dia ada peti ke bawah saji ke, kalau makanan tu tiba-tiba kita tanya, siapa makan makan aku dah ada saji ni. Mak kita makan pada tu, gedegok lalu dia berasa. Allah aku makan hok anak aku. Terasa lalu dah dia. Salah lalu dah. Cari apa dalam peti, mak kita dah makan buah. Ayah kita makan buah, kita pergi buka. Siapa ambil buah yang ada ni? Degak dah kadang-kadang dia rasa. Tapi kita pula, mak kata, siapa ambil buah ni? Kita mak tak ada rasa apa-apa. Yang makan. Mak kita kata, yang makan habis. Tak ada rasa apa-apa. Tapi cuba kita kata gitu ke mak kita. Yang makan tak tahu kita. Allahu Akbar, menangislah serah hatinya ibu kita, ayah kita. Itulah dia dipanggil ambang tua ibu ayah kita. Maka perlu kita jaga hati mereka ini. Kita nak beri makan ke mak ayah kita, minta maaflah muslimin muslimat rahmati Allah. Di waktu dia selera. Di waktu dia selera makan. Jangan tunggu dia duduk di hospital baru nak beli buah apple daripada Australia, anggur daripada Amerika. Tak ada masa untuk makan dah. Tak ada dah muslimin muslimat. Bui pun dia tak makan dah. Dah mak nak makan apa? Baru nak minta, baru nak cari mak rakyat nak makan apa, mak rakyat lah kita pergi beli. Tak salah waktu tu. Dah mak nak apa? Mak nak waya ya waktu tu muslimin muslimat rahmati Allah. Nak waya ya, masuk kok waya ya waktu tu tu. Tak usah duk carilah buah-buah apa tak makan dah waktu itu. Maka kalau nak wi mak ayah kita makan waktu dia sehat, waktu dia selera makan. Khidmatlah untuk dia. Untuk makan tak akan miskin dengan kerana makan ibu ayah kita makan tak akan miskin. Maka sebab tu khidmatlah pada mereka di ambang sebelum Ramadan ini, ziarahlah mereka, bawalah mereka jalan sekali, makan mana yang mereka nak makan, jamu mereka. Walaupun kita ni tidak sekaya mana, tapi ingat setiap jamuan kita pada ibu ayah kita ada barakah padanya. Allah balas balik selalu dah. InsyaAllah dah, kita ambillah sedikit sebanyak amalan-amalan ni, walaupun benda tu kita buat sama dah, tapi kalau tak kupu begini kita tak sedar. Maka insyaAllah mudah-mudahan pada malam ini kita sama-sama. Ustaz mak ayah tak ada dah. Ahli sendiri pun tak ada, ahli isteri pun tak ada. Tak ada dua-dua. Ahli tok tua ustaz Batu Nam. Masjid Batu Nam tu. Tok tua ustaz tu, ustaz Awang Bakar tu. Tok tua mati dah. Mati belaka dah. Jadi tak dang dah. Nak khidmat ku alik ustaz pun tak boleh nak khidmat. Ku alik mak tok tua pun tak boleh khidmat dah. Habis dah. Rugi dah kita situ. Hilang dah satu jalanan. Dia panggil ruang topak pahala di situ tak ada dah. Tapi berbahagialah kepada muslimin semua yang masih ada ibu, masih ada ayah. Itulah jalan topak pahala untuk kita dapat free-free je. Iaitu berkhidmat pada ibu ayah kita. Jadi cukuplah pada malam ini. Minta maaf banyaklah ada salah silap. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Tapi temu kali ini ustaz
nak tarik jemaah pergi pondok ustaz sekali. Ustaz mari dah sini. Jadi jemaah kita kena pergi lah pondok pula ustaz. Pondok ustaz, pondok Bukit Wan. Jadi ustaz buat jamuan buka puasa perdana pada tahun ni 24 Ramadan. Nah, ustaz koyak lalu dah pasal bahasa tak, kalau ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi insya-Allah, tapi rasanya payah dah nak boleh temu pula Ramadan sininya. Jadi ustaz sebagai pengurusi pondok tu sendiri, pengasah sendiri pondok ni, jadi ustaz ambil peluang pada malam ini walaupun jauh lagi masanya, tapi oleh kerana masa untuk temu pula tu payah dah, maka ustaz jemput selalu pada 24 Ramadan hari Sabtu. Pondok kita akan buat jamuan berbuka puasa perdana di sana. InsyaAllah jemputan daripada ustaz tu. Jadi ustaz agak kita dapat bersama, kalau tak ada uzur, tak ada kendara, tak ada apa-apa halangan, kita bertemu di pondok ustaz insyaAllah. Jadi cukuplah pondok ustaz di Bukit Wan, Jalan Linga tu. Nak pergi ke Linga masuk Bukit Wan dulu. Tanyalah pondok ustaz Rokim atau pondok Bukit Wan. Awak kenal belakang lah. Kalau tak pun buka dalam dalam peta tu ada pondok Al-Madini. Pondok tu lah pondok ustaz. InsyaAllah jumpalah. Jadi aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Selagi ustaz rasalah ramai orang tukar ustaz dengan ustaz Wan Junaidi ni sini ni. Banyak orang tukar. Kalau ustaz mari kat bandar kat Lendu, kata ustaz Wan Junaidi ustaz. Dia kata serupa dengan ustaz Wan Junaidi. Ada retuk kau. Kadang-kadang cakap lama baru sedar, ustaz Rokin ni bukan ustaz Wan Junaidi. Ustaz tengok, tengok ke cermin tak ada sama pun, tapi mata orang tu rasa sama beberapa kali. Jadi cakap lama tu baru bukan ustaz Wan Junaidi. Ni wallahu a'lam.